Pak Arifin, ya. Kita sekarang ada di ruang apa ini, Pak? Ya. Sekarang kita menuju ke relik pakaian bekas darah. Nah, yang ada di sini adalah asli yang dikenakan para pahlawan revolusi saat terbunuh, ya, termasuk milik Ade Irma Suryani Nasution. Ya. Kita mulai dari foto pertama adalah foto pengangkatan jenazah Brigadir Jenderal Sutoyo Siswamoharjo. Saat diangkat jenazahnya, beliau mengenakan baju kimono batik. Diketemukan ikat tangan, ikat kaki, ikat kepala, cincin kawin, dan jam tangan. Nah, ini adalah hasil visum dari Rumah Sakit Gatot Subroto saat itu. Nah, sedangkan, ya, TNI menambahkan riwayat singkatnya. Nah, di sini ada hasil seminar TNI Angkatan Darat yang digunakan sebagai alasan kenapa TNI Angkatan Darat tidak mau merestui atau mengizinkan PKI mempunyai angkatan kelima. Dan selanjutnya pihak keluarga menambahkan pakaian dinas harian. Nah, ini yang diambil dari rumah. Ya. Berikutnya yang kedua adalah pengangkatan jenazah Brigadir Jenderal Donald Isakus Panjaitan. Ini adalah fotonya. Saat diangkat jenazahnya, beliau mengenakan baju PD4. Setelah PD4 dilepaskan, ternyata beliau masih mengenakan celana tidur. Di dalam jenazah diketemukan cincin kawin, bolpoin emas proyektil peluru yang menembus tengkorak beliau. Itu ya, proyektil peluru ya, Pak? Ya, peluru yang menembus peci rimba kenang-kenangan dari Rusia. Nah, ini ya peralatannya. Dan berikutnya adalah yang mengalami penyiksaan di Desa Lubang Buaya, Mayor Jenderal S. Parman. Ya, saat diangkat jenazahnya, ya, tangannya tidak tampak karena jempol tangannya masih terikat di belakang menggunakan tali karung goni. Nah, ini pakaian yang dikenakan, ya, ada dua lubang sayatan celurit di pinggang sebelah kirinya, sebelah kanannya gespernya putus, ya, karena beliau dipaksa untuk menandatangani kertas kosong tidak mau. Ditemukan proyektil peluru yang menembus tengkorak beliau, sapu tangan, cincin, ballpoint, meteran, korek api, kaos kaki tinggal sebelah, dan di sapu celana belakang ada dompet, ya, ada rokok zaman dahulu dan selepi tempat rokok. Nah, di saku atas ada catatan perwira dan buku, ya, dompetnya. Nah, inilah pakaian yang dikenakan saat terbunuhnya. Pengangkatan jenazah yang paling memilukan adalah pengangkatan jenazah Mayor Jenderal MT Haryono, karena saat diangkat jenazahnya sudah mulai membengkak karena terendam dalam sumur. Mungkin beliau yang ada airnya, makanya membengkak. Dan tinggal celana pendek yang melekat dalam tubuhnya karena beliau mengalami penyeretan yang panjang, sama dengan yang dialami Pak Yani. Beliau ditembak di kamarnya dan diseret menuju ke mobil, dari mobil diseret ke tempat penyiksaan, dan dari tempat penyiksaan diseret kembali saat dibuang ke dalam sumur, ya. Nah, ini adalah ya ini adalah PDU 1 ya, untuk acara khusus dari TNI Angkatan Darat. Selanjutnya ini adalah pengangkatan jenazah Letnan Jenderal Ahmad Yani sebagai Menpangat. Saat diangkat jenazahnya, kita lihat dalam gambar, ya, kepala dan lehernya agak miring. Nah, ini adalah pengangkatan yang mengangkat jenazah, tulang kepala dan leher itu sudah tidak menyambung. Patah. Patah, ya. Nah, saat diangkat jenazahnya, tinggal celana tidur saja, bajunya hilang karena penyeretan yang dialami itu. Dan ini adalah proyek peluru, ya, senjata Thompson yang ditembakkan ke beliau di bagian belakang, ya, sebelah kanan dadanya. Nah, ini adalah PDU 1 dari Menpangat saat itu. Dan berikutnya adalah pengangkatan jenazah Jenderal R. Suprapto. Jenazahnya sudah mulai membengkak, ya, matanya tinggal sebelah. Nah, ini adalah yang hitam-hitam, ini adalah darah yang mengering, ya, karena beliau mengalami penyiksaan yang panjang. Ternyata darahnya sudah mengering sebelum dimasukkan ke dalam sumur. Setelah terendam dalam sumur, ya, ada yang mencair. Jadi warna aslinya adalah putih. Di sini ada coklat dan kehitaman. Yang hitam itu darah yang mengering, yang coklat ini adalah darah yang sudah dicuci atau kena air itu. Dan berikutnya, pahlawan revolusi yang terbunuh di Desa Kentungan, Yogyakarta, yaitu Kolonel Katamso dan Letkol Sugiono. Beliau ini adalah komandan koremnya dan kasremnya, diangkat oleh PKI sebagai Dewan Revolusi Daerah. Karena dia menolak, ya, takut bocor, mereka diculik dan dibunuh di tengah sawah di Desa Kentungan, Yogyakarta. Saat diketemukan, tinggal tulang dan bajunya. Nah, dua orang jadi satu. 21 hari setelah pembunuhan baru diketemukan jenazahnya. Karena apa?
karena jenazahnya dikubur di Batalion L. Batalion L itu berafiliasi dengan PKI saat itu. Makanya Batalion L dipecah-pecah baru dipindahkan, baru jenazahnya diangkat. Dan berikutnya ini adalah saksi hidup yang menceritakan kepada kita kejadian yang ada di Desa Lubang Buaya. Foto yang masih muda, inilah sebagai saksinya, ya, polisi asisten 2 Suketman. Foto yang kedua, saat beliau pensiun sebagai anggota polisi dengan pangkat AKBP tahun 1992. Beliau sudah meninggal tahun 2007 tanggal 13 Agustus. Nah, ini peralatan yang dibawa saat beliau menjadi, ya, saksi hidup. Berikutnya ini adalah tambahan dari kita, yaitu peralatan untuk menyalurkan hobi para jenderal. Kita ambil dari keluarga, ya, kejadian atau hobi beliau sebelum terbunuh oleh orang-orang PKI. Berikutnya ini adalah pahlawan revolusi nomor 10, satu-satunya pahlawan revolusi dari kepolisian, ya, namanya Karel Sasitubun. Beliau ini adalah penjaga rumah Dr. Laimena, wakil Perdana Menteri 2. Rumahnya bertetanggaan dengan Pak Nasution. Nah, saat Pak Nasution rumahnya diserbu oleh orang-orang PKI, dia mendengarkan ada suara tembakan, berniat untuk melihat. Tapi tangannya belum sempat menyentuh senjata, senjatanya dirampas oleh orang-orang PKI, dia mempertahankan senjata dan diketemukan tewas dalam perebutan senjata itu. Berikutnya ini adalah Aqualung buatan Uni Soviet, ya. Ini adalah salah satu dari ketiga Aqualung yang digunakan untuk, ya, pengangkatan jenazah di sumur maut Desa Lubang Buaya. Dua almari adalah milik Letnan 1 Pierre Andreas Tendean. Ini peralatan yang dimilikinya, ya. Dan ini adalah foto keluarga. Foto di Bukit Barisan sebelum menjadi ADC Pak Nasution dan foto pengangkatan jenazah. Peralatan yang dikenakan saat itu, ya. Ikat tangan, kaki dan kepalanya. Sedangkan ini adalah yang terakhir milik dari putri Pak Nasution, Ade Irma Suryani Nasution, ya, yang terbunuh, ya, saat itu digendong oleh tantenya dan diserahkan kepada ibunya, dibawa ke Rumah Sakit Gatot Subroto. Selama perjalanan itulah mampir ke Angkatan Laut untuk menyampaikan bahwa di rumah saya terjadi, ya, kegadian. Akhirnya di sanalah mereka datang untuk membantu. Nah, yang terakhir ini adalah radio, ya, yang digunakan oleh Mayor Jenderal Soeharto untuk memimpin penumpasan pemberontakan G30S PKI. Ini bentuk radio zaman dahulu. Nah, dengan demikian ini adalah akhir perjalanan kita di Monumen Pancasila Sakti. Saya ucapkan terima kasih atas kunjungannya dan mohon maaf kalau ada kata-kata atau perilaku yang tidak sesuai. Terima kasih.